Halo, saya dengan Jerry di sini. Saya dari channel BPL ini. Jadi pendapat saya buat motor ini ya. Saya coba sih nggak begitu jauh ya. Oke, selamat datang di channel dari Kalpan Ribu, kembali bersama Surya di sini. Ya, yeah, langsung dari CSBI di Jalan Raya Bebas Ngurah Rai ya, di Sunset Road ini. Jadi saya sedang mereview sebuah motor keluaran terbaru dari SM Sport. Tipenya adalah SM400, SM03, 400cc ya. Nah, kayak apa tampilannya, seru juga nih, karena mirip-mirip kayak sebuah motor Jepang lah gitu pokoknya ya. Tapi seperti apa? Tetap stay tune di Kalpan Ribu. Jangan lupa subscribe dulu channel saya di Kalpan Ribu. Sudah, mari kita masuk video. Selamat menonton. Kawan-kawan, inilah dia yang saya bilang tadi. Ini adalah motor keluaran terbaru dari SM Sport yang 400cc. Kita lihat penampilan impresi fisiknya dulu ya. Seperti apa? Jadi secara tampilan dia kelihatan mirip kayak W800 ya. Secara tampilan fisik terlihat, tapi ternyata feel-nya, duduknya juga mirip kayak W800. Cuman ini jujur CC-nya ini adalah 400cc ya. Oke, kita udah lihat secara utuh. Sekarang kita lihat secara detailnya. Kita lihat dari bawah dulu. Oke, kita lihat dari bawah. Jadi motor 400cc ini dia cuma menggunakan cakram di sisi kiri aja. Cakramnya belum floating. Ya, dia menggunakan floating kayak gini ya. Tapi dia tidak menggunakan wave disc. Jadi masih bulat seperti biasa. Lalu dia menggunakan ban ukuran 120/70 ring 17. Lalu shockbreaker di sini juga sudah menggunakan upside down lengkap dengan ada mata kucingnya. Ya, ini keren banget sih ini. Terus ini sih kayaknya kayak besi, bukan besi ya, nggak tahu nih bahannya apa, model kayak plastik cuman dia agak tebel. Ini plastik beneran ya, ya. Oke, terus sebelah sini apa? Sebelah sini kosong, nggak ada apa-apa. Ini cuma tromol gitu. Tapi jujur saya aku ini untuk sisi jari-jarinya keren banget ya jari-jarinya nih. Untuk ukuran motor yang istilahnya baru itu ya, ini oke banget nih, asli oke banget nih. Bannya mereknya saya baru pernah dengar, Tim Sun, ini dia. Timsun, lalu velg, ini mereknya apa ya? Merek velgnya nggak ada, cuma di sini ada ukuran 3,5 kali 17 dengan part nomor sekian. Siapa tahu besok ada yang suka, ya? Kita naik ke atas ke headlamp. Headlamp sudah menggunakan LED, ya, sudah menggunakan LED. Terus di sini ada lampu tembak di sini, oh, bukan lampu tembak sih, di sini proyektor tembak. Sein sudah menggunakan LED kiri kanan. Terus naik ke atas, nah ini kayak ada visor, cuman kok aneh ya warnanya, warna kuning ya. Mungkin kalau transparan, kalau mungkin warna hitam mungkin akan lebih matching lagi. Ya, oke, kita gerak sedikit ke bagian speedometer. Ini seperti yang terlihat speedometer. Speedometer campuran analog sama digital. Analog, digital. Terus di sini ada indikator dalam busen, engine check, bensin, netral, ABS. Oh ini versi ABS, plus lampu tinggi. Ya, nanti kita lihat penampakan speedometernya kayak apa. Terus spion, ya karena ini motornya tampilannya mirip klasik gitu, jadi tampilan spionnya pun ikut-ikutan klasik, bentuknya bulat kayak gini. Di handle, ya, di handle dia ada, ini ada lampu dim, lalu ada untuk lampu saklar, lampu jauh, lampu dekat. Hazardnya seperti ini, tadi sempat saya ketipu, saya pikir lampu jauh, lampu dekat, ternyata ini hazard. Sein, bell, sebelah sini ada engine cut off sama lampu. Oke, ini starternya. Udah. Lagi bensin. Sudah modern tampilannya seperti ini. Mungkin ini klasik modern jatuhnya nih ya. Oke, terus ini mesinnya seperti yang kelihatan tuh, radiator di depan sana. Ini tampilan mesinnya. Tampilan mesin sih kayaknya oke punya kayak. Oke punya. Tulisannya masih tulisan Cina kayak gini. Talah saya nggak bisa baca apa. Oh ya, ada unik lagi ya, Dadah. Di sini. Tabung reservoir untuk radiator tuh ada di depan sini. Tapi dia ke cover kok, dia kelindungin. Dia terlindung. Seperti ini. Nah, dari depannya. Ya, ini dia di sini. Cuman hati-hati ya, ini takutnya kalau diceperin atau apa, ini takutnya bisa kena jeduk kali dia ya. Oke, ini footstep. Footstepnya dia sudah menggunakan kayak per gini. Jadi kalau riding tikungan terlalu rebah,
Nah, ini bisa bermain. Ya. Di sini cuma ada tulisan 03 SM400. Warna yang kita review kali ini adalah warna hijau, hijau dove, dengan ada grafis seperti tulisan cuman gini, SM Sport. Jok, agak keras nih joknya, agak keras, motifnya pun sederhana. Cuman model aja begini, tapi busanya lurus biasa. Ini ada penjepitnya juga di sini. Ini sebenarnya kalau dipakai berdua menurut saya sih kurang nyaman ya, karena yang ridernya segini, ini boncenger segini, kayak kurang lebih enak kalau dibawa sendiri nih kayaknya nih ya. Oke, ini knalpot, dia ada dua, di sisi kiri satu, di sisi kanan satu, komplit ya. Shockbreaker masih dua, ganda ya, kiri kanan, ukuran nggak ada di sini. Terus untuk ban belakang, Dinsun ukuran 150/70 ring 17. Terus untuk mudguardnya seperti ini, mengingatkan dengan Ducati Diavel ya. Terus di sini ada lampu untuk plat nomor, ada mata kucingnya cuma satu. Terus ini untuk lampu seinnya, dia sudah menggunakan LED. Stop lamp juga sudah menggunakan LED. Ini kalau saya lihat mirip tampilan seperti Yamaha XXR kemarin ya, mirip. Cakram belakang, bentuknya seperti ini, ya. Ini ada, ya itu kayak sensor itulah kali mungkin ya. Pistonnya, kalipernya menggunakan satu piston di sini. Terus ini juga yang unik. Letak untuk master rem itu ada di dekat boncenger belakang di sini. Biasanya kan di sini nih biasanya. Nah ini adanya di sini. Kenapa? Nah saya belum tahu lah ini. Oke, kita ke kanan. Seperti ini tampilannya, blok mesinnya. Top blok mesinnya kelihatan oke banget ya. Cuman nggak tahu kalau menurut saya ini finishingnya masih agak kurang. Tapi oke lah, oke banget motor ini, oke banget. Motor ini menggunakan 2 silinder ya, konfigurasi 2-2. Jadi dari keluar dari mesin 2, buangannya pun 2. Oke, rangkanya rangka diamond kayak gini. Oke, cuman memang finishingnya perlu ditingkatkan lagi ya, seperti ini kelihatan. Ini terus di sebelah sini ini agak kurang. Cuman so far oke lah. Ayo kita dengar sekarang bunyinya kayak apa ya. Tuh tampilannya. Jadi di sini ada odonya, lalu ada kilometer per jam, lalu ada bensinnya, lalu suhunya, ya. Oke, coba kita hidupin. Ini sih bensinnya nyala nih. Stasionernya agak tinggi nih kayaknya nih. Lampu-lampu. Ah, ini adalah lampu kalau bentuknya X gini ya. Keren-keren. Tidak biasa. Keren-keren. Ini stasionernya agak tinggi nih stasionernya. Oke, sip. Halo, saya dengan Jerry di sini. Saya dari channel BVLI ini kebetulan ketemu sama teman dari vlogger juga dari DK8000. Jadi pendapat saya buat motor ini ya, oke, kita memang lagi full sekali lagi sekarang market itu tentang sport klasik modern ya. Kalau dari Yamaha kan keluarin XXR. Sayang sekali dari Yamaha sebenarnya kalau dia mau up CC dengan model motor yang sudah oke gitu, terus ini dijawab dengan ini dengan sangat-sangat maglep kayaknya 400cc, harganya itu mirip-mirip sama IR6N bekas. Jadi kalau kalian mau cari motor yang up dari 250cc, ini salah satu alternatif. Jadi semuanya sih saya lihat oke ya, dari upside down-nya terus gemuk-gemuk lah, jadi kayaknya kokoh kelihatannya. Gitu aja. Apalagi ya, dari fitur-fiturnya juga sudah LED semua, jadi ini perpaduan antara klasik dengan modern. Yep. Thank you. Yuk. Gimana Pak, rasanya setelah ngegas SM3 nih? Saya coba sih nggak begitu jauh ya, cuman jalurnya kita nggak dapat karena kita ngeceknya di belakang. Untuk power sih dapat, power dapat karena memang powernya kan gede ya, 400cc ya. Cuman saya rasa saya pribadi mungkin softnya kurang dapat. Itu dari suspensi kurang nyaman saya rasa.
agak sedikit kaku lah untuk motor yang untuk retro gini, kayaknya apa ya, agak kaku sih. Kawan-kawan, bikinlah video singkat mengenai review dari si SM03 400cc. Gimana? Keren kan? Ya, tampilan udah oke banget. Udah bisa lah dijadikan pilihan kalau yang pingin, kawan-kawan pingin motor 400cc yang moge lah, moge beneran ya. Karena bodinya gede, cc-nya juga gede. Dua silinder ya. Jadi kalau yang pingin, silakan samperin di dealer-dealer SM ya. Kebetulan dealer jadi satu sama Suzuki sih ya. Jadi samperin sana, tanya berapa harganya dan segala macam. Oke? Demikian dulu, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel saya dan Kamar Ribu. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.